telah mendaftarkan dirinya untuk lari maraton. Mohon agar segera menuju ke depan panggung. Sekali lagi, kami dari panitia mengharapkan bagi semua peserta yang telah mendaftarkan dirinya untuk segera datang ke depan panggung. Kita merasa dirugikan.
Sementara masih nomor 2. Nah, Darwadi sudah nomor berapa nih Darwadi ini? Jarak antara nomor 1 dan nomor 2 500 meter, begitu juga nomor 3 kira-kira 500 meter lah. Nah, nomor 4 baru 5 meter.
Sementara nomor 4 nomor 5 sampai nomor selanjutnya masih di belakang. Nah itu nomor 5 sudah kelihatan. Ya kayaknya kita harus maju dulu nih untuk melihat keadaan nomor 1 dan sampai nomor 5. Ayo maju deh. Maju sudah. Sementara nomor 5. Nomor 6 ini. Nah ini sementara nomor 7. Ada pemip juga itu pepadunya. Dari data muka nomor 8 masih jauh. Ada pemip itu jadi nomor 8. Ada Pak Saipudin. Nomor 7 masih tidak terbuka, nomor 8 masih jauh, kayaknya nggak ada harapan. Ajaknya nyorak ini no. Ya maju, ternyata tidak bisa menyalip ini. Masih ketinggalan aja. Kayaknya taruhan sama nomor 5 dia ini. Nomor 7 masih dipegang nomor 7. Nomor 6. Iya, masih ya. Ya, nomor 5 masih jauh. Jauh di depan ada Sandrin. Kita sudah nyampe di Gapuk, tepatnya di depan kampus Gunung Rinjani. Ya. Nomor itu dah suara supporter daripada manuk-manuknya. Ini juara lipat dan 5. Saling julu, saling kemudi. Julu mudi. Juara 4, 5. Ya, sementara nomor 1, 2, 3 masih jauh di depan, ada 500 meter kira-kira. Ya, dengan judul tadi. Ya, cepat juluan. Ya, saling berende, belum ada yang saling julu. Saling julu, saling mudi di antara nomor 5 dan 4. Tidak tahu apakah bisa mendapatkan juara 1.
Ya, ini taruhannya motor bontong sama sepeda motor. Nah, ini supporter dari Chan. Ada Kasim itu botak. Ya, masih belum ada yang mengalah. Badung-badungnya belum masih bisa. Ya, kita sudah mencapai Anjani. Tepatnya di Kompes Anjani, Nahdlatul Watan. Nah, ini ada Kasim, supporter dari Chan. Halo cewek. Ya, maju. Ya, coba kita lihat juara 1, 2, dan 3. Kita maju ke depan. Karena masih jauh. Ini Pak Kasim, Babinsa. Nah, itu Pak Sekdes itu, kuning tangkongnya. Ah, masih jauh, masih jauh. Kira-kira 1 kiloan kayaknya ketinggalan ini. Nah, ada dari Ruga. Dari Pokon. Ya, ini Pokon nomor 2. Masih dipegang sementara Pokon juara 2 ya. Ya, kayaknya 3. Kita tidak melihat apakah di depan ada 2 orang, 2 peserta ataupun 1. Sekarang aja kita lihat, saksikan. Ya, kita maju. Ada Mering. Ada panitia lagi satu ini. Ham. Iya, jarak antara peserta dari Pokon dan di depannya masih jauh, kira-kira 500 meter juga. Kita coba menerobos jalannya. Nah, ini dari Penyau, teman dari Penyau. Ah, ini bukan orang, Musin. Ya, sebentar lagi kita akan melewati TT Tanah. Pelan-pelan, Pak Kusir, pelan-pelan. Nah, ini dari Senun. Ini juga ini peserta dari Senyau. Para supporter juara 1, inilah dia, tidak tahu namanya. Ya, jarak dari masing-masing peserta memang sangat jauh-jauh. Masing-masing ada yang 100 kilo, 500 meter, 200 meter. Ya, sehingga jalan tidak terlalu mengganggu. Karena jarak peserta dari, jarak dari para peserta memang sangat jauh-jauh. Ya, inilah juara 1, masih dipegang. Ada di TT Tanah. TT apa namanya ini? Jembatan apa sudah? Rempung, jembatan Rempung. Ya. Ya, masih kelihatan keras. Tidak ada lemes-lemes. Nah, ada Yakut. Dari kebun. Nomor. Ya, manuknya. Ya, ya. Kira taruhan. Hah? Kira taruhan.
ini panitia ngelentong ini. Ada panitia ngajak suami, ngajak istri, anak, kelalahan dia. Papunya ditinggal di rumah. Kurang ajar dia. Iya. Para pendukung, para supporter teriak-teriak dengan klakson, membuat kita tidak bisa dengar-dengar ini. Ya, kita zoom. Sudah mencapai perempatan Rempung. Nah, mati dipegang dari Aimel sampai Rempung, masih dipegang oleh satu peserta. Ya, rarangnya masih ketinggalan jauh 1 meter di belakang, 1 kilometer di belakang. Dan peserta juara pertama ini akan menempuh sekitar 2 kilo lagi untuk mendapatkan finish sebagai juara satu. Nah, ini ada panitia ngelentong. Polisi mengamankan jalan. Ya, biarkan polisi maju. Biarkan polisi maju, guys. Kita ke belakang. Satu. Setelah lagi kita akan mencapai, akan melewati penurunan Rempung dan mencapai Ambung. Ya, para supporter, para pendukung memenuhi badan jalan kiri kanan, penuh sama supporter ya. Kita sudah berada di Ambung ya, Ambung. Kelihatannya sama biasa-biasa saja. Jarak antara peserta sangat jauh ya. Ada yang 1 kilo, ada yang 100 meter. Nah, ini gigi 2 dia pakai. Ya, kita sudah melewati Ambung dan sudah sampai di Dasan Pungkang. Ya, itu. Itu para penonton. Ya, ini Dasan Pungkang. Mas Bagi Timur. Oh.
Instagram HP Kebon Daya ya, Kebon Daya. Ini para penonton dari Kebon Daya. Nah, ini kubur-kubur, kubur Nyur Nunggal. Nah, raranya masih tinggalan 20 meter di belakang ya. Ya itu tadi juara dua. Ya ternyata ya jangan menghalangi kamera. Ya itu kelihatan sudah nomor ini tiga. Yang juara tiga dari Rarang ya. Dari Rarang yang juara tiga. Ternyata nomor tiga. Ya nomor dadanya. Chan nomor dada ya. Sende soke sende soke. Dari Rarang. Ya, itu sudah. Nomor 4. Ya, ini untuk juara 4. Juara 4. Nanti nomor pesertanya. Nomor data. Ya, ini yang juara 4. Bilangannya dia, Dok. Kayak grup bahan dulu persen. Juara 4. 080 nomor 4. Ya nomor 4. Nomor telur kira DPY. Larang dulu. Nomor telur dari Larang. Menang sih selawan anu ya, ya jangan menghalangi kamera ya. Ya ini juara 5 ini. Juara 5 ya di sini dari Dasar Tunggang. Ya juara 5. Ini dari Dasar Tunggang atas nama Asis ya. Ya ini yang dari Dasar Tunggang. Nomor peserta. Nomor pesertanya. Ya. Ya, silakan jalan. Main dulu. Ya. Bertukar lantai. Ya, ada cewek, ada pembalu juga. Aduh, jangan. Ini. Nomor
10. Dari Angga Dasar Pungkang. Ini Boyes ini. Manduknya masih juara 12 dia. Ya, inilah finish di depan Masjid Miftahul Jannah Penaka ya. Tadi sudah dilepas di bagiannya ke Aikmal. Nah, kira-kira 2 jam perjalanan mereka lari. Ya, sambil kita menunggu peserta selanjutnya nyampe finish, kita foto-foto dulu cewek-cewek ini. Nah, ini cewek ini. Nah, ada cewek zaman dulu. Cewek zaman now. Oh, ini bagiannya sudah menangani yang ya, ini dia peserta selanjutnya. 13 ke 18. Peserta 18. Ya. Ya, bagi para sang juara ya. Untuk langsung berada di atau menuju ke depan panggung. Karena kita akan membagikan atau memberikan hadiahnya ke dalam panggung. Nomor 14. Akhirnya bisa mencapai finish. Yang lain ada yang pingsan. Ya, ini dari Kebon 15. Dodi. Ya. Alhamdulillah bisa mencapai finish. Ya, ada lagi ini. Bisa mencapai finish. Tentunya jadi kebanggaan sendiri ketika kita berlari dan mendapat mencapai finish ya. Ya, ini dia. Luar biasa. Bisa mencapai finish. Atlet masa depan. Ini lagi. Kita tunggu lagi peserta yang mencapai finish selanjutnya. Ya, ini 18. Ya, para supporter. Ya.
kita jalan. Ya ini wajah-wajah para penonton nih. Ini juga. Mana mana Bapak Lu? Hei Bapak Lu. Tidak Bapak Lu. Hei Bapak Lu. Oh, syuting dulu, syuting dulu. Iya, senyum dia. Mana? Mungkin cuma itu peserta yang bisa nyampe finish. Di antara ratusan peserta. Ya, mungkin sekitar 20 yang mencapai finish. Yang lainnya ngutak di jalan ya. Ada yang pingsan. Ada yang naik motor. Serta selanjutnya yang bisa mencapai finish merupakan suatu kebanggaan sendiri ketika mencapai finish. Iya, para supporternya juga. Nah, inilah mobil yang membawa para para atlet yang pingsan. Iya, Christmas keliling Mas Bagi baru. Ada cewek. Coba kita lihat keadaan daripada peserta yang dibawa sama ambulan ya. Ada pemuda zaman now. Siapa anda? Oh Ipa. Kamu Ipa. Ini mau difoto-foto ini. Kita juga kayaknya mau juga ini. Kita jelas sekali. Cek ya. Oh kenapa? Guru itu salah Pak Guru. Jadi fotografernya Pak Ages ya. Cewek. Arab baik enggak ganggu Malik. Yo burung gitu gue. Mana gelisan. Ya cukup lah. Ya langsung ke kita bagi hadiah. Ya kita bagi hadiah di panggung kehormatan ya, yaitu tepatnya di gubuk luar. Ya. Ya ini wajah-wajah penonton ya. Wajah-wajah penonton. Tidak ada zaman lain. Yuk. Nah ini ibu sekses ini baru ketinggalan dia dapat nonton tadi sama ibu-ibu ini. Ya zaman now ini cewek zaman now. Ada tari, ada siapa lagi. Ah ini ada cewek ini. Cowok. Dapat nanti lihat di TV. Ya pingsan sudah bisa. Ya ini peserta terakhir yang mencapai finish ya. Ya merupakan suatu kebanggaan sendiri daripada atlet-atlet ini ketika mencapai finish.
tidak perlu dapat juara, yang penting dapat finish. Sudah mereka syukur. Ya, ternyata kita di foto-foto ini sama Pak Ages. Oh. Sama goncengan. Aduh, balik cuma tombong doang kita dapat ini. Ya, jadi untuk selanjutnya kita akan ada acara lagi, yaitu jalan sehat ya. Jalan sehat. Ya, itu ada cewek itu. Ini peserta terakhir, ternyata Adam peserta terakhir yang baru melewati. Oke. Ya, bentar, bentar. Kita tinggalin garis finish menuju pembagian hadiah. Ya, wajah-wajah penonton ya. Itu juga dia itu, wajah penonton. Wajah penonton dari tangga. Ya, lantan. Ya, di sini ada kebon rata. Nah, itu ada cewek. Galio dia cewek itu. Halo. Nah, cewek dulu itu. Ya, lantan. Ya, inilah panggung kehormatan tempat pembagian hadiah, yaitu tepatnya di Gubuk Luah Pemuda Dharma Bakti. Hah? Iya. Tidak, sama tertulis dengan garisnya HP. Ya. Dan yang sudah. Bah. Cepat zaman now. Wait. Hei, tadinya anda usah berubah begitu. Iya, nanti kita sesuaikan dengan rekaman, ya. Salahnya kita pakainya bisa malam baru. Oh, jangan itu. Ya, itu nomor 8 dia, juara 8. Ya, kepada bapak-bapak. Halo cewek. Dari Pak Bang Binta ya, untuk berada cewek, di jomblo-jomblo ini. Kita minum-minum dulu. Menunggu pinangan orang. Nah, ini juga. Belum laku. Udah Juli. Kasihan. Dianya ini sudah kelapahan ini. Makan batagor. Batagor. Ya, silakan diambil aja, nanti bayarnya di belakang. Ah, ini panitia juga ini. Panitia Suki. Ini cewek zaman dulu ini, bukan now. Sama ini juga cewek zaman dulu doang nih. Ini zaman apa nih, now, Pak? Ah, zaman now nih. Pak Al, cewek wiwi. Zaman satu zaman now. Hei, cewek zaman dulu. Sekali lagi kami panggil ya yang dapat juara ini. Yang pertama Satria Hamzan Wadi dengan nomor data 097. Yang juara 2 002.
atas nama Ahmad Putra dari Tenaga Laut. Selanjutnya nomor 3040 atas nama Chan dari Larang. Dan nomor 4080 atas nama Rizky. Dan yang juara 5004 atas nama Sis Dasan Pungkang. Juara 6085 atas nama Ham dari Lantan. Untuk yang juara 7010 atas nama Yas dari Lembang. Dan yang juara 8033 ya atas nama Arif dari Lantan. Untuk yang juara 9022 atas nama Bayu dari Lentang juga. Ya silakan. Atau mewakili ya dari tiga. Ya, ini perwakilan juara 1. Kami persilakan juara 2 kepada juara 3. Saudara Rakanjer 4 Agus Hairi untuk memberikan hadiah juara dari 6. Nomor juara 6 ha. 10 sampai dengan yes juara 7. 6 ya silakan 8 itu Heranda Heranda Haris sudah saya Bayu silakan Anda Lendang. Oh Lendang sudah sampai baru Lantan ya ya. Ini Ir juga juara 10. Kita mulai. Ya perwakilan sudah datang ini. Ini turun sudah badar. Ya yang diwakilkan sudah datang. Ya juara 2. Ya nomor satunya ini belum datang ini. Sepuluh. Ya, bagian hadiah kita mulai dari juara 10 ya. Juara 10. Ya, kemudian perwakilan dari nomor ya juara 10. Juara 9. Oke. Dan mohon kesediaannya untuk juara 4 dan 5 kepada Pak Polmas untuk naik ke atas panggung untuk memberikan hadiah. Yes, dari Lendang. Ya, 6. Juara 6 dari Lantan. Pira-pira wah pengenara Maria. Nah, kemudian ada MIP. Untuk yang juara 4 dan 5 kami persilahkan kepada Pak Polmas untuk memberikan hadiahnya. 45. Dari 5 dulu ya? Ya, 5. Atas nama Siswali. Dari Dasan Pungkang. Jabat tangan dulu, okay. Pak. Oke. Sudah sah. Ya. Dan untuk juara 4. Jabat tangan. Iya. Perwakilan ini, perwakilan. Kita mau foto bareng dulu ya. Itu yang semuanya. Dan ya. Untuk yang juara 1 sampai 3. Kami persilakan kepada saudara Fikri untuk memberikan hadiahnya. Arak dengan manggil diri ne. Oke, yang penting teme TV wah. Juara 3 atas nama Chan dari Larang. Ya ya ya. Ya ya juara kita. Ya ya bahagia. Tetap sini. Ya, maju dah. Ya, ini dari Lantan. Dari Tenaga Laut. Tenaga Selatan. Juara 2. Sekali-sekali. Sekali-sekali. Iya, ndek mantau, Tan.
Aranjo baru, nanti masih suwe jadi lancar. Ya, itu yang juara satu. Ya, tinggal juara satu. Ini perwakilan ini, bukan dia saat ini, cuma perwakilan. Perwakilan. Tapi bisa, mohon naik ke panggung kita foto bareng dengan seluruh juara. Pulang nih, yuk. Orang udah percape hari ini. Loh, satu. Darahnya mana? Ya, ternyata pembagian selesai, akhirnya sudah semuanya terbagi ya. Hah? Di dari bawah. Neman yuk. Kewa. Alhamdulillah acara lari maraton 100% sudah berjalan dengan sukses. Wah Pak Guru? Enggak nih. Oke. Lari maraton. Hari ini. Satu. Kegiatan berjalan lancar, terima kasih kepada panitia yang telah sukses mengadakan kegiatan lari maraton 10 kilo yang rutenya bagi Nyaka sampai Mas Bagai Timur. Kedepannya kami harapkan semua panitia juga lebih aktif supaya kegiatan berjalan lancar dan aman terkendali. Saya sebagai Babinsa Mas Bagai Timur mengucapkan terima kasih kepada adik-adik remaja Mas Musola yang ada di kampung Lubuk Lua. Di mana kegiatan dalam rangka menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam acara sudah kita hampir selesai laksanakan. Ke depan mudah-mudahan kita lebih baik lagi dan kegiatan-kegiatan bisa kita tambah. Demikian kurang lebihnya. Wallahu muwaffiqul hadi ila sabirasat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.